Viral di media sosial, tiga bocah sekolah dasar menyeberangi sungai dengan cara yang tidak biasa. Dari video viral di media sosial, tampak tiga anak SD yang masih mengenakan seragam merah putih menyeberang sungai kecil dengan bergelantungan di keranjang rotan. Ketiganya tampak menarik keranjang yang terikat tali. Kemudian, mereka meluncur ke seberang seperti flying fox. Babinsa Koramil 05 Kampar Kiri Kodim 0313 KPR Serma Karyawanto ketika dikonfirmasi Kompas.com membenarkan video viral tersebut berada di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Riau. Karyawanto melalui sambungan telepon pada Kamis 10 Juni menjelaskan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak penjaga kebun sawit di sana. Di seberang situ memang ada 4 rumah warga yang menjaga kebun sawit milik orang lain. Dirinya pun mengaku sudah datang ke lokasi itu dan menemui pemilik kebun sawit. Menurut Karyawanto, pemilik sawit mengaku sudah membuatkan jembatan di dekat lokasi penyeberangan siswa SD tersebut. Jadi keranjang yang diikat tali itu untuk menyeberangkan buah sawit hasil panen. Penyeberangan itu milik pribadi yang punya kebun sawit. Tempat penyeberangan sawit itu sering digunakan anak-anak untuk bermain. Sungainya pun dangkal, namun karena aksi anak-anak SD itu berisiko, maka Karyawanto mengaku akan menemui pemilik kebun sawit supaya melarang anak-anak menyeberang di lokasi tersebut.